Ini belum jelas bagian mana yang terbakar. Ini adalah pintu masuk utama ke Matahari Death Star. Nah ini Kapolsek sedang ini ya, mungkin yang tercecer karena kalau listrik memang sudah dimatikan, mungkin ada percikan dari korslet yang kena tumpukan dus. Informasi dari pihak manajer Matahari. Jam berapa tadi Pak? Harus saya beli setengah jam yang lalu ya, karena memang diduga masih di gudang bekas sepatu. Masih belum ada api ya Pak? Sejauh ini belum ada api. Nah, ternyata belum ada api. Tadi dari bagian gudang ternyata. Jadi ini hanya kepulan asap yang memang akhirnya membuat semua karyawan yang ada di dalam mau tidak mau harus keluar. Jadi sekali lagi seperti barusan disebutkan oleh Kapolsek Cihideung, Kompol Erustiana, bahwa belum sempat muncul api, ini baru asap. Pihak pemadam bersiap-siap. Pak, udah ada yang ini? Pak, udah sedang yang masuk. Udah yang masuk ya? Pakai ini. Pakai pelindung. Oh nggak apa-apa, ini memang dari awal saya iritasi lagi ada mata keluar mata. Iya. Makanya saya jaga di ini. Iya. Makanya bagian di luar ya? Iya, bagian di luar. Ini juga persediaan air, berjaga-jaga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ada api keluar? Ada di atas. Tapi akses ke dalamnya masih agak susah. Akses nggak bisa? Lagi dicari aksesnya. Nah, ternyata di atas nih lagi dicari jalan masuk yang aman. Terlihat ini asap kita ambil dari agak jauh. Tampaknya mulai datang api ini. Muncul api. Kalau gitu belok. Ini sejumlah karyawati memantau langsung seperti apa kondisi tempat kerja mereka. Tapi mulai mengecil lagi. Entah apa yang terjadi tadi di dalam karena memang masih diupayakan untuk bisa ditembus. Ini ada kepala pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Pakalah kondisi terakhir seperti ya, apa ini? Kita belum bisa memastikan apinya dari mana sumbernya, tapi yang jelas informasi awal dari gudang penyimpanan sepatu. Dan kita tidak bisa masuk karena ketebalan asap yang sangat masif bisa dilihat. Membahayakan petugas ya? Sangat membahayakan. Kami kekurangan oksigen. Baru 2-3 sampai 5 langkah saja kita sudah merasa sesak di napas. Karena yang terbakar diasumsikan ini adalah kabel-kabel besar. Terima kasih Pak Kalat. Kepala BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar. Ini tadi, kalau tadi tidak ada asap hitam, seperti apa yang terjadi di dalam?
Kita tentu saja berharap tidak sampai kejadian buruk terjadi. Yang jelas, semua karyawan sudah berhasil dievakuasi. Ini berada di Jalan Veteran, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Kita lihat seperti apa kondisinya dari kejauhan. Nah, ini gedung Matahari Depster di Jalan Veteran, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Tanpa warga berjubel ingin melihat dari dekat. Asap hitam masih terus keluar dari dalam gedung Matahari Depster. Nah, ini yang berseragam merah hitam ini adalah karyawan Matahari. Mereka semuanya berhasil dievakuasi karena memang kebakarannya sendiri masih dalam upaya pemadaman, dan juga sebenarnya belum diketahui apakah api sudah mulai muncul, karena memang seperti ini kondisinya, petugas belum bisa masuk karena asap yang sangat pekat, sehingga kalau memaksakan diri masuk malah akan mencelakai petugas. Nah, ini karyawan-karyawan. Yang lainnya kita tanya, Neng, tadi semuanya berhasil keluar ya? Udah keluar semuanya. Berarti semuanya udah pada aman. Para pejabat-pejabat dari Matahari memantau dari jarak yang dekat. Sudah tentu mereka berharap tidak sampai terjadi hal yang lebih buruk dari musibah ini. Sejauh ini memang petugas belum bisa masuk karena asap yang pekat. Namun yang jelas sumber asap ini berasal dari ruang gudang. Asap hitam masih terus keluar. Thank you.
tampaknya belum ada langkah yang bisa diambil mengingat asap yang begitu pekat, sehingga membuat petugas pun tidak bisa masuk. Asap semakin pekat membuat aparat mundur. Tadi pintu lantai 2 dibuka tuh? Belum lewat situ, Bu. Ini ada telepon. Itu ada di jalur parkir enggak? Ada jalur itu yang ke parkir, Pak. Ada dua pintu. Gudang ya, sudah. Di gudang, gudang. Banyak sih gitu, jadi bukan ada juga. Ada dua pintu di parkiran. Lantai itu gudang apa? Nah, ini aparat sudah berupaya masuk untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Karena kalau melalui jalan depan ini seperti ini kondisinya, tidak bisa masuk. Penyebabnya sendiri hingga saat ini belum diketahui karena aparat, petugas pemadam dan petugas lainnya belum bisa masuk. Namun yang jelas kata sejumlah karyawan tadi, asap ini muncul katanya dari bagian gudang. Begitu asap muncul dari bagian gudang, mereka langsung berhamburan keluar karena khawatir terjadi kebakaran. Nah, hingga saat ini karena asap terus seperti ini kondisinya, sehingga membuat aparat tidak bisa masuk. Karena untuk masuk tentu saja sangat berbahaya. Tampaknya memang gedung ini tidak ada jalan lain untuk bisa masuk. Ini pengambilan gambar dari lantai 2 tempat parkir kendaraan. Ada sebuah pemadam yang berupaya menerobos. Asap sangat pekat dan juga terlihat ada selang-selang masuk ke dalam, tapi mereka tidak bisa bertahan lama. Nah, seperti itu, baru beberapa menit di dalam langsung keluar walau menggunakan alat seperti itu karena memang asap terlalu pekat. Kang, barusan bisa tembus sampai ke mana, Kang? Izin dulu, Pak. Barusan sampai lantai 2, Pak, di ujung sini. Sumber apinya mah belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi suara keretak-keretak api api membakar sesuatu itu sudah kelihatan. Itu kira-kira di bagian apa, Pak? Kalau gudang kalau nggak salah. Oh, gudang ya. Posisi gudang. Berarti sesuai dengan perkiraan sebelumnya, Pak. Ya? Ya. Dari arah gudang. Siap. Ya, mengapa? Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Nah, ini tadi salah seorang petugas yang berupaya menembus. Ternyata memang berasal dari gudang. Ini para petugas pemadam kebakaran yang all out berupaya untuk mengetahui sumber penyebab kebakaran agar mereka bisa melakukan tindakan. Namun karena kondisi
asap seperti ini menjadi kendala utama mereka untuk bertindak secara cepat, secara optimal. Terlihat asap begitu pekat ini, napas pun sebenarnya nggak enak. Namun para petugas masih terus berusaha dan ini mereka beristirahat sejenak untuk nanti bisa masuk lagi melihat kondisi sebenarnya seperti apa nanti di dalam. Dua petugas damkar BPBD Kota Tasikmalaya disiapkan untuk masuk ke dalam matahari depsor yang diduga tengah terbakar untuk melihat kondisi persisnya di dalam, karena memang hingga saat ini masih diselimuti oleh asap hitam yang dikhawatirkan bisa membahayakan. Ini aman. Pesawat siapa yang bawa? Pesawat. Mang, pesawat, Mang. Hei, carikan pesawat. Iya, pesawat. Hei, pesawat. Tali ya, benyang tali ya. Berapa menit? Kita lihat situasi. Ini ada gudang sepatu, ini WC. Nah, sumbernya di sini semua. Ya. Oke. Stop. Bayang ya, udah berapa menit? Berdoa. 12.30, 10 menit aja. Ya. Ini baru kan, baru ya? Baru semua alat? Ya. 10 bar. Ini dari petugas kepolisian juga, karena juga sudah dilengkapi dengan masker oksigen. Maksimal 15 menit sudah turun ya? Mereka hanya bisa berada di dalam sekitar 15 menit. Dan itu pun waktu, bukan waktu efektif. Jadi mungkin waktu efektifnya sekitar 12 menit maksimal. Karena ada proses. Nah, nanti 10 menit dikabari. Nanti main di 10 dulu ya, main di 10 dulu. Udah, main di 10. 18. Lapisnya kedua. Ini di... masuk ke lantai 2. Jangan dipaksakan kalau udah nggak mampu. Nah, ini persis di pintu masuk. Sudah tidak enak pernapasan. Dari dukung center. Mudah-mudahan tadi juga kita ada titik terang dengan masuknya 3 petugas, satu dari Polres Tasikmalaya Kota, 2 dari pemadam kebakaran. Pak Haris, mana ini? Bisa dijelaskan barusan petugas apa nih yang masuk? Kita barusan mengirim 3 orang dari polisian, dari BPBD, dan 1 personil dari damkar untuk memastikan titik api sesuai dengan hasil asesmen awal tadi sudah ada jalur dan kita akan cek lagi untuk sumber api yang pastinya di mana. Di samping tim yang lain tetap melakukan pencarian penyiraman terhadap air, karena memang penyiraman sudah dilakukan ya? sudah tetap dilakukan, tapi memang belum maksimal sehingga kita harus mencari objek yang intinya ada di mana, sehingga kita cek lagi ke atas dengan menggunakan alat CBA biar lebih aman.
Kita cek dalam 10 menit pertama. Mudah-mudahan sudah ketemu titik lokasi. Itu paling lama 10 menit. Kalau tergantung alat. Kalau alat sih maksimalnya 30 menit, tapi kan kita tidak boleh menggunakan maksimal itu. Karena takut ada trouble, sehingga kita masih punya oksigen cadangan untuk keluar. Tapi mudah-mudahan dengan masuk tadi tiga ada betul, titik terang ya. Betul, betul. Diharapkan titik api yang pastinya sudah. Termasuk bukan hanya titik api, kita mencari jalur yang mudah sampai ke lokasinya seperti apa. Untuk tindakannya. Betul. Terima kasih Pak Harisman dari BBBD. Jadi sekali lagi tadi tiga petugas menggunakan masker oksigen hanya diperkenankan berada di dalam sekitar 10 sampai 13 menit. Setelah itu mungkin nanti di warning atau diberitahu dari luar sini melalui pesawat radio komunikasi agar mereka segera keluar. Namun begitu tadi juga dilihat bahwa alat tersebut juga dilengkapi dengan parameter di mana jika oksigen sudah tidak memungkinkan akan memberikan sinyal. Jadi seperti diketahui bahwa Matahari Depsor di Jalan Veteran Kota Tasikmalaya disergap asap hitam yang diduga berasal dari api yang membakar di sekitar gudang. Nah ini mereka sudah keluar dari lantai 2. Keluar, ada aku mah. Keluar. Mudah-mudahan ada titik terang. Barusan Kasat Samapta Kapake Sunarto mendapat kabar dari petugas yang di dalam, katanya dari daerah gudang sudah tidak ditemukan api, namun untuk tindakan lebih lanjut masih belum bisa diketahui karena asap mulai sedikit, cuman bau masih nyengat. Sumber nggak jauh dari sana kan? Untuk tadi kan di dalam ada pintu, berarti. Cuman yang di dalam pintu itu tidak ada lagi jalan berarti, untuk. Berarti semakin dekat dengan titik api semakin bau nyengat. Iya, itu berarti benar itu. Itu pokok kuncinya di sana. Gitu. Cuman benar. Itu untuk ngedownnya asap ini nih. Jadi bukan blower drone tapi buatan yang butuh. Benar itu berarti parah nantinya. Soalnya enggak ada aksesnya ke atas. Berarti yang masuk asap ke atas itu melalui blower melalui ruang AC itu. Mulai tebal lagi. Jadi betul kan di gudang itu kayaknya. Iya, udah itu. Perlu penenangan ya. Nah, jadi memang dari gudang. Tapi tadi katanya sudah tidak ada titik api. Mudah-mudahan saja ini segera tuntas. Thank you.
ada dua orang petugas yang dinaikkan melalui kren milik di subkota Tasikmalaya naik ke atas ke lantai paling atas gedung Matahari Depth Store yang terbakar. Namun hingga saat ini masih belum bisa dipastikan lokasi titik api. Dugaan sebelumnya berasal dari gudang penyimpanan barang. Musibah kebakaran terjadi atau asap muncul sekitar pukul 10.30 di Matahari Depth Store Jalan Veteran Kota Tasikmalaya. Namun saat muncul asap, seluruh karyawan panik, mereka berhamburan keluar sehingga belum diketahui titik pasti dari lokasi kebakaran. Selain melalui kren ini, juga tadi ada sejumlah petugas yang mengenakan masker beroksigen masuk dari arah depan dan juga ada yang masuk dari arah belakang sama-sama untuk menemukan titik api. Namun hingga saat ini masih belum bisa dipastikan. Yang jelas asap masih keluar dari pintu depan. Pintu depan di sini dan juga pintu belakang di bagian belakang di area parkir kendaraan roda 4 masih belum kita lihat ke bagian depan. Ini jalan Veteran yang untuk sementara ditutup untuk kendaraan roda 4. Ini para karyawan masih berada di luar gedung. Nah, dari jarak sekitar 10 meter mungkin ke pintu sudah terasa, sudah tercium aroma barang terbakar. Sejumlah karyawan masih berada di sekitar lokasi. Ya, asap masih terus keluar. Aromanya sangat tidak enak. Sebuah kipas dipasang di bagian depan dengan harapan bisa membantu menghalau asap yang berada di bagian dalam. Ini di dalam tentu saja sangat luas, beragam komoditas sandang berada di dalam. Namun karena asap tebal masih masih menyelimuti sehingga terlihat jarak pandang hanya sekitar 10 meter. Gelap. Padahal ini ruangannya luas. Dua petugas tadi yang naik ke menggunakan kren dari samping dan juga yang masuk lewat belakang dilengkapi dengan masker beroksigen akhirnya bisa memastikan bahwa memang sumber api dari kebakaran Matahari Depth Store Kota Tasikmalaya ini berasal dari sebuah gudang penyimpanan barang. Jadi sekarang sudah dipastikan dan para petugas dari BPBD, Damkar, dan juga Polres Tasikmalaya Kota terfokus ke memadamkan api di
sekitar gudang. Jadi selebihnya atau sebagian besar dari ruangan matahari dark store ini dalam kondisi aman. Hanya saja memang semua barang terselimuti oleh asap pekat yang berasal dari api di dalam gudang. Mudah-mudahan kejadian yang dimulai sejak pukul 10.30 ini bisa segera teratasi. Ini di sini di pintu masuk utama asap masih cukup pekat, bisa dilihat bagian dalam itu sangat luas, tapi karena asap jadi nggak bisa terlihat. Pak, betul titik api sudah ditemukan di gudang ya? Nah, itu dari Pak Karisman, koordinator lapangan BPBD. Jadi sudah bisa dipastikan. Mudah-mudahan bisa segera teratasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!